السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد قدام في سيرة النبوية kita lanjutkan halaman 56 Bismillahirrahmanirrahim Al jahiliyatu ai utaiki masa jahiliyah wa sesuatu kana bos ana apa zaman jahiliyah mimbaqo yal hanifiyati saking sisa-sisa agama yang lurus sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim dan turunannya para ambiya mursalin wa zihi utai iki al jahiliyah wa ma kana fiha aizon lawan menae ikum qaddimatun hammatun pendahuluan yang penting la buddha Mesti apa mindiro satihah sanging mempelajari mukaddimahamah wabla khodli saat dulu saat mempelajari lebih dalam fi abhasis sirat ini yang in dalam pembahasan-pembahasan sirah, wamalan barang pihai dalam abhasis sirah fiqhin sangking Oke, apa, dan pitutur-pitutur nasihat nasihat Ini dia. Krono utawi apa, menguatkan apa, Ikutan tawi Memuat kenapa mukaddimah ala menguatkan apa, 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 menguatkan musuh, -musuh Yot misu na podong rubah, podong menghapus sopoh khusum alaiha yang atas si hakikoh ini. zayifuna lan podoh, nilaiway ngaking sopoh khusum. Ha ing ikilah hakikoh, biaskalin kelawan pera bentuk, minal wahmi sangking khayal wal abatili lan pera-pera kebatilan. Wa khulasatu hadhil haqiqah utai ringkasan dari kenyataan ini adalah iku annal islam masa temen islam iku laisa orang nopo islam iku illam tidak dan kecuali meluaskan atau melanjutkan lil hanifiyati samhati maring agomo Hanifiyah yang cenderung kepada kebenaran Asam hati yang tolerans Allah tiba asa kamu semutus Sopo Allah Allah biar kelawan Hanifiyah asam ha Al-Ambiyah yang berapa Nabi Ibrahim Ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Wa qaduk sorrah halan tepun Wasnega sakin sopo Allah Bidhalika kelawan mukunulah Ibtidah danil Hanifiyah asam ha Lalu senegah sakit bila lakukan Allah dan mau apa kitabullah kitabnya Allah Jalla wa Mo aku ngopo jalaluhu sifat keagungannya Allah fi kan. okay. ayat yang kasih rajin dan berperayat kan oke minha iku sengah sengah ayat pauluhu tayi Allah a'udzubillahimna syaitanirrojim wajahidu fillahi haqqa jihadih wajitabakum Wama ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha wajahidu dan pada berjuang sirakabe befilahi indum dalani Allah haqqa jihadi iklan sejahat ini berjuang ini Allah wa utai Allah iku ijtabah wis milih ing sira wa ma ja'ala lan ora dadekake sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh fi dini ing dalam masalah agama min harjin ing kerepotan apa wae millata abikum Ibrahim Ait tabiyong itu kesibodungi kutono sopo siro kabe. Iwin lata eng milah intisari agama ne bapakmu Ibrahim ayo Ibrahim. Hua utawi Ibrahim iku sama. Wes jenengi sopo Ibrahim kum eng siro kabe al muslimin. Mengkoblu sang saat saiki zaman niki. Wafiha dalam itu niki saat terus. Wamin dalan itu diantara ayat. Allah Qul sadqa Allah wattabi'u millata Ibrahim hanifan wama kana minal musyrikin Qul katakan Muhammad sadqa wis bener sapa Allah wattabi'u mongko padha ngikutana sira millata Ibrahim yang milai Ibrahim hanifan hadi song yang <tongan> kebenaran wama kana ora ono sapa Ibrahim iku musyrikin termasuk golongan wong musyrik wa wong sing ngerti anal araba wong arab gumya al arab iku auladu ismaila keturunan-keturunane israil alaihi salatu wassalam pakana mengko Pakan anggon ana kelakuan iku antara rasul yen melanjutkan mewaris mewarisi sopo al-Arab millat abihim ing agamane bapake al-Arab wa min hajahu lan jalure ton dalane ab, dalane abihi Allazi Bu Isa iya minhaj Bu Isa ustuz ngono sapa bihim ya Bu. Ismail mau bihi lawan go allazi min tauhidillah sanging mengesakan Allah wa ibadati lan nyembah maring Allah wal wuquf lan terhenti inda hududi maksudnya mentaati inda hududi batasan-batasane Allah wa taqdisi hurmatihi lan mensucikan kehormatan kehormatannya Allah <coughs> wa fi muqaddimati dzalika lan iku ing dalem yang paling depan dari takdis ta'zimul baitil haram utawi memuliakan baitullah al haram yang mulia. Wa taqdisuhu lan nyucake Al Baitul Haram. Wa ihtiramu sya'airihi lan memuliakan syiar-syari Al Baitul Haram. Wa zaudu lan bilani anhu sanging Baitul Haram. Wal qiyamu lan jumenengi melaksanakan bkhidmathi kelawan melayani Al Baitul Haram. Wa sadanatihi lan tegese khidmah maring al baitil haram sama walam mam Maka dats moko semangsane dadi suwe bihim kelawan al arab apa al qurunu piro piro abad setelah berabad abad wa tola lan dadi dawa alaihi ngatasi al arab apa al amadu mongsone masanya semakin lama Akhazu Maka tumandang sapa al arab iku yukhallituna padha nyampur sapa al arab al haqqa yang kebenaran tadi al hiya al haqq wa rasulus podo mewarisi ngono sapa arab hu ing al haqq dikasirin dicampur kelawan akeh min al batil saking barang batal alladzi tasallala kang menyelinap apa al batil menyelinap ilaihi marang al arab nusa sairil umami atau ai huwa tegese utai mung wa akhadhu yukhallitu di kusak nusairil umam padha karo kaadane sekerene pira-pira umat wa syu'um bangsa-bangsa yang lain ainda mayghsha nalikane menyelimuti menyelimuti ha eng al umam wa syu'ub apa al jahlu kebodohan wa Wa ya ba'udulan adah biha kelawan al umam lan asyub apa al ahdu mongsone wayan dasu lan merubah baina suhu biha yang dalam antara barisan-barisan al umam asyub apa al musyawadzun sapa al musyawidun wong-wong sing padha uh, nyampuri kebatilan wal mubtilu nan wong sing padha berbuat kebatilan padha khala mongko masuk fihi min al umam lan syu'ub apa syirku syirik wa atadulan padha biasake ngono sapa wong arab ibadatul asnam ing nyembah pira-pira berhala wa tasallalat lan menyelinap ilaihi barang al arab apa taqalidul batilatu kebiasaan kebiasaan sing sing batil wal akhlakul fahishatulan akhlak yang jelek wabak ta'adu mongko podo ngedoi usopo al arab biza lika kran mukonolah dakhola fihi musyir sak terus saya mau andia itauhidi sayang sinar tauhid semakin jauh dari sinar tauhid wa amman hajil hanifiyah tila sayang jalur hanifiyah agama sing bener wa amman transisi sumberambah menyebar bena umantara wong Arab apa al jahiliyah tu jahiliyah allati ranat amadan min kang telah menetap menapa al jahiliyah alaihi ngatese wong Arab amadan ing remongso min ad-dahri amadan ing mong ing zaman min ad mongso sumangka sya'at anhum nuli terkuak menapa jahiliyah Anhum sayang wa Arab bibi asati Muhammadin kelawan diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ono sapa awwalu man kawitane wong adkhala kang mlebuake sapa man min dalam al Arab. Asyirka ing tindakan syirik wa hamal lan dorong ono sapa manhum ing al Arab ala ibadatil asnam. Ing atase nyembah braulo braulo iku amro benal luhai bin kum'ah jatuh kuza ada jeda kuza ada yo bayar kuza a rawal riwata kesopo ibnu ishak Ibn, Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn, Ibn haris at taimi Anna Aba Soleh Aba Soleh As-Simman Iku haddasa. won critani ngono sapa Abah Saleh Huing Huing sapa jenenge Muhammad Ibnu Ibrahim anahu satumne Saleh iku sami awes midhanget sapa sori Abah Hurairah tae nganggo Hurairah ya qulu hale ngendikan Hurairah Sama itu setahu ngurungu sampai insan Rasulullah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kulu hal yang dikatakan Rasul di Aksam Ibn Jun Al-Khuzai. Ya Aksam. itu usningali sapa yang sebuah Amr ibn Luhay bin Qum'ah bin Khondab. Ya juru hal yang narik Narek nare sebuah Amr usbahu yang punggungi, punggungi. Qum'ah jadi maksudnya ini dia malah mendorong punggungnya sendiri. Finari indra neraka. Wa maru aitu mongko ora ningali sapa ingsun. Rajulan seorang laki-laki asbaha kang luweh nyuruponi birajulin kawan laki-laki mingkati di bangsira bihi maring Amrubnu Luhai. Walabika lan ora kelawan siram minhu tinimbang Uh, tini bang apa jenenge minhu ya? uh, tini bang amr bin luhai mu asa menom opo ayah guru yen tom <tik> bahayani nini opo si buhu nyurupani amr luhai rupanya mirip Amr bin Luhai cara Rasulullah dan itu mungkin bahaya ini kulam buatan dia ya Rasulullah wala jawab sebuah Rasul nak terima wajah menyerupai wira masalah yang penting iman akhlaknya gitu. beda wala jawab sebuah Rasulullah lah innaka saat ini siro iku mu'minun beriman bahwa halete Amr bin Luhai mau iku kafirun innahu sa'ad bin amr ibn iku kan ana sapa amr iku awwalaman kawitane wong ghayyar kang wis ngrubah ngono man dina ismaila ing agama nabi nabiullah ismail dina ismail ya milah ibrahim ya uh, akidah sing bener mau uh, semule ngrubah iki amr bin luhaib kana coba mangko nuli ngedhekake ngono sapa Amr Al-Awsana ing pira-pira reca lan gawe tradisi napa iki, uh, ngejarake uh, al bahirata ing onto bahira wa sayyaba lan melepaskan ngono sapa sapa amr asaibata ing onto sa'ibah jadi dulu itu ada nama-nama onta-onta yang kemudian kalau begini maka begini di mana ada onta yang susunya al bahirahi tahara itu, ngeker susune ngejar ke susune ora diperah susune kok diperah onta mau kanggo reca ngoten niku terus ana meneh onta sing dijarno kanggo kepentingane reca saya basa iba jadi ratus sembilan ngantek mati, pokoknya kepentingannya recol-recol ini, wong itu adalah tindakan daripada uh, Amr bin Luhai. Di dan membiarkan membiarkan apa susune onto kanggo kepentingane <laughs> apa jenenge uh, si Braola mau asa iba untane ora disembelih antek-antek wa wasala eh bener, bener. wa lann... ngejarake meneh padha niku wa alwasilata eng anta wasilah well, lan ora numpaki <kah> ngejarake meneh Jadi ada onta-onta yang tidak boleh di yang harus diperlakukan khusus untuk para para apa e, rejo-rejomu. Alhamya ing onta sing onta jenenge onta lanang sing ora ora dijumpai ke, ke, kecuali kan kepentingan eh mau rejo-rejone. Ah model-model nggih. Warwa lan wis ke sapa Ibnu Hisyam. Kaifiyata idkhali Amr bin Luhai. Ing carane oleh nglebokake Amr bin Luhai hadza ing kilah tradisi. Ibadatul Oh, hadza yo ikilah Luhai ngene. Hadza yo Luhai ibadatul asnam ing nyembah Braulo Braulo fil Arabi ing dalem Arab. Wa qala Ibnu Hisyam. Kalau zaman itu Amr bin Luhai Memang kata ta sang ila Syami maring daerah Syam. Bi di umuri ini sebagian urusan per perkara-perkarane Amr bin Luhai. Perlu diketahui Syam itu luas ya. Luas. Termasuk sekarang yang dijajah oleh Israel, Palestina, Yordania, ya, Syria, menani um, uh, Yordania ya. Syria, Yordania, Palestine, ya. Suriah sendiri. Walam makodima makos makan wis temu sepo amr maaba ing daerah maab min ardil balko isang bumi balko wa iku ing dalem maaf ya m izin ing dalem imau, al amaliku utawi uh, Kobilah amalik ngono wa hum iku waladu amlak wa amlik juga bin lawiz bin sam bin no roa ah, haline ngono sapa amr bin luhaib ningali Iyak buduna hari podo nyembah sopo amalik. Jadi niru berarti iya. Al-asna ma'eng bero Teng daerah balokwa'mu. Fakwala mengko ngucap ngono sopo amr. Lahum maring al-amalik. Ma'azhil asnam. Al-lati'aragum ta'budun. Ma'u tay'opo iku hazil asnamu. Eh, iku hazil asnamu. Ikilah bero-bero rejok. Al dihya asnam arawas ar ningali sopo yang sun kum kabeh Tak buduna halip nyembah sopoh sirah kabeh Walu mau kepada jawab menurut sopoh amalik Lahu maring eh, lo apa jenenge Si sopo amr wawu Lahu maring amr Hadihi Utai iki Utai kila al asnam Iku asnamun berapa roco Roco ki mandi banget iki nggateni mm, eh nak budhu yo nyembah sepo kita ha asnam kita sembah nasdam tiru hale jaluk udan sapa kita ngono kekeringan jaluk udan ha asnam watu tiru, monggo aweh udan ngono pas asnam ana reja wis ngiki udan nah ing kita banasan tiru lan jaluk pitulungan Jaluk kemenangan sopo kita mau dalam peperangan minta kemenangan. Ya ing asnam, watan suru mau nulungi gawe kemenangan nopo asnam nak ing kita. Fakola mongkomucat mau mongko nopo amr tertarik dia, lahum maring amalik wau. Afala tuk tuh nani minhasonaman <laughs> dan jaluk siji, bapak. Apa la mengko ra podo aweh sapa sireni ingsun mbaku dia siji si, minha sing asnam sonaman ing satu patung saja Pak sira mongko nuli budal sapa ingsun bihi kelawan gobo sonam ila ardhil arabisane maring bumi arab bayak budu mongko ben podo nyembah sapa arab ing sonam fa atau mongko penuwe yang ngono sapa al malik hu Amr salaman ing raca yuqalu kang dicapak kelahu apa Hubal Hubal Taqdam faqadima mengko tule teko ngono Amr bihi kelawan Hubal mau makka ta ing Mekah panasoba mengko ngecekake ngono sapa Amr hu ing mau ditekne wa amara lan perintah ngono sapa anasa yang menungso bi ibadah di kalau nyembah hubal wa ta'zimihi lan mulyake hubal wa kadalan halika mengunlah kejadian amr wau sing go werca inta syarat sumubar apa ibadatul ausani nyembah pira-pira reca fil jazirah arabiyah akhirnya wong liya liya ndo gawe-gawe kados. Wa Ahlan jadi masyhur fi ahliya penduduk dalam penduduke Aljazairatul Arabia apa syirku syirikmu. Pansalahu mongko dadi terpisah ngono sapa al sapa ahlul arab sapa al arab bidzalika sebab mengkonolah ibadatil ausan amma saking agama kanu ana sapa Arab iku alaihi ngatasimah min aqidah di tauhid sang akhirah tauhid wastabdalun ganti sapa Arab bidini Ibrahim kelawan agame Ibrahim ba Ismail ghairahu eng liyane dini Ibrahim ba Ismail Akhirnya diganti dengan itu wantahu lan temekang ngono Arab ila muslima Maring sepadani perkoro intahat, tumeko ilahi maring masofal umamul ukro, umat-umat yang lain, minak dola lati saing kesesatan-kesesatan, wal koba ihilan barang-barang sing jember, sing weli, wilmuk takodadi, dan berberu-beru keyakinan, wal af'ali dan berberu-beru tindakan. Wakanal aalaikum termasuk paling penting-pentinge perkara. Dafa akan mahum ing arahil zalika maring kebodohan wal ummiyatun dan tidak mampu baca tulis wa ta'atsurulan terpengaruh terpengaruh biman kelawan kabilah kabilah karena ana sapa man haulahu sekitar wong Arab min astadil qabail wa bil khusus tadi kabilah kabilah dari Syam tadi wa min min astadil qabaili sang macam-macam kabilah wal umami lan beberapa umat ghairu annahu hal yang beda ini saat menik lakuan iku bagiat tetap aja di tengah-tengah kesesatan itu sisa-sisa ajaran agama hak yang dibawa oleh Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail masih ada sisa-sisanya Bihim min dalam ala Arab apa baqiyatun sisa-sisa minan nasangi manusia wa ingkanat senajan ono ono apa baqiyah ikutakilu siti apa baqiyah ma zamani serta berlewatnya zaman Zolat Kang iseh terus menerus sebab bakiyah jadi terus menerus menerus sebab jadi terus menerus iku mutamas tetap berpegangan masih ada sisa-sisa yang masih berpegangan di kalangan orang Arab Di akidah tauhid kelawan akidah tauhid sairatan terikum baku ala nahjil hanifiyati yang jalurnya agama yang benar tusaddiqu Waduk iku benerake ngono apa? Baqiyah tadi Kinulan diku benerake kang benerake ngono apa meyakini, Kang benerake ngono waduk kedua meyakini, waduk Kinulan meyakini, waduk Kinulan kelawan waduk kebangkitan hari kebangkitan. Kinulan orang -orang meyakini, waduk Kinulan meyakini, waduk Kinulan Kinulan meyakini, ngono apa meyakini, lan sak dhuhune Allah iku yusib bakal ganjar Allah. Al muti'a ing wong taat wa yu'aqibun bakal nekso Allah. Al asiya ing wong duraka. Wa takrahul ora seneng ngono apa bakiyamu. tradisi baru, tradisi dan ajaran baru menyembah berhalamu. Istah dasakan gawe anyar hu ing hadal ladi sopal Arab wong Arab min ibadatil ausani sayang nyembah berapa -bera berapa Allah wadola lah tersesat kesesatan kesesatan berpikir apa pendapatnya kesesatan kesesatan pendapat wal fikir pemikiran walaupun istaharolan yakti teman bes masyur min hadil bakiyah sayanglah sisa sisa wong Arab sengi saya jejak sapa kasiruna wa ake kaqis ibn kaqis sa'ida al iyadi Wari'ab riab asyni wa buhaira ar-rahib pendeta buhaira kama annahu halaka ya sadun kelakuan iku bakiat masih tersisa fi adatihi min tradisine wong arab apa bakwa ya pira-pira sisa min ahdi ibrahima Sangin zaman nabi ibrahim wa mabadi idin dan prinsip-prinsip agama al-hanifi kang jejeg kang bener wa syair hilan syar syar ad-din wa ing kanat wa ing kanat lan senajan ana apa mabadi iddi lan syair iku tatadho alum mengecil Tata doa alum menjadi mengecil apa mabadi iddi lan syar syar menjadi mengecil wa tabu ovulan dari lemah ngono apa syair Ma'az zaman serta lewati zaman Fakanat mengko'ono Opo jahiliyatuhum Jahiliyai wak arak Iku tajallu Terus menerus opo jahiliyatuhum Terus menerus iku Munsobihotan masih ada diwarn, terwarnai terwarnai bika terima dengan ukuran apapun bika terima dengan ukuran apapun terwarnai diasarin asarin klan pirpul bekas min sya'airil hanifi yadi sehingga syiar-syiar agama sing hak wa mabadi alam prinsip prinsip al-hanifiyah wa kala senajan ono pohari syair Ikillah prinsip arwal mabadi, la prinsip iku latakadu hampir hampir tidak hampir tidak ada apa hair syair iku tazharu muncul apa hair syair fi hayatihim dalam kehidupan orang Arab illa mushawwhatan kecuali hale dalam keadaan sudah sudah tercemar fasidatan terusak nggih wa zalika utai mengguno-guno musyawah fasidamu. iku kata azimil baiti mereka masih memuliakan baitullah wa tawafil an tawaf baitullah wal haji wal umrah wa kal arafah wa hadil budni lan nyembleh unta fa aslu zalika mengko te asale lah ta'zimul bait kulluhu kullihi kull hiya saka iku masukun disyariatke wa mutawaratsun lan sesuatu yang diwarisi la dehi mananing min ahdi ibrahim alaihi surat wasalam Sang sejak zaman ibrahim walakinnahum tetapi wong arab iku kan ono sapa wong arab iku yutabiquna yutabiquna praktekake sapa wong arab hu kabeh zalik mau dipraktek kene ora sesuai syariat Nabi Ibrahim dinggo Ibrahim ala ghairi wajihi engatase selain jalur sing bener sang zalik wa yuqhimuna alan pada nyampuri sapa wong Arab ing dalam zalik al katsira eng akeh mimba sing tindakan-tindakan laisa orang ora mami iku minhu sang zalik umra Pakot kanat mengkotik di teman ana sapa kinana wa kuresh Iku ya kurun pada mengucapke sapa kinana wa kuresh Iza ahal memulai sapa kinana wa Memulai haji dengan baca talbiyah Lah talbiyah itu dirubah Nah mesti ini kan talbiyah kayak sing biasa kita lakukan itu Tapi talbiyah mereka beda dirubah Labbaikallohumma labbaik Allahumma labbaik la sampai begitu bener tapi terusane iki illas syarikul huwalak <laughs> kato iki tamliku huwa ma malak dirubah jadi begitu labbaika mituhu derek mituhu sopo kami kepada panjenengan ya Allah Allahumma labbaik labbaika la syarika mituhu sentiko dawuh la syarika hale orano sekutu lah ini tambahan ini illa syarikun kecuali iku maujud ini illa syarikun kecuali yo sekutu nah ini menetapkan adanya sekutu tapi sekutu itu milik Evan Sedengan, <guluh> dia nggak <guluh> nggak campur aduk. Tapi sebetulnya mengakui bahwa intinya tetap Allah. Tapi sekutu itu seperti diberi hak otonom untuk melakukan tindakan sendiri. Karena punya hak otonom jadi jalur ekar sekutu orang karanggusi Allah. Itu keyakinan yang salah itu berikut. Hua utawi syarik ikulaka milik panjenengan. Tamliku kang memiliki sebuah panjenengan hu eng syarik. Syarik itu yang milik panjenengan. Hua malam segala sesuatu malaka kang memiliki sebuah syarik eng ma. Syarik memiliki kuasa apapun, pemilik apapun itu juga milik panjenengan. Di satu sisi dicampur aduk antara tauhid karo syirik jadi dicampur aduk. itu da mau ke podo tauhid hmm. ge tauhidke ngono sapa Arab hu ing Allah. Ka maqa la hal kaya ngendikan sapa Indonesia bi talbiyah. Tapi wau illa syariku mau terus itu menjadi pintu masuk untuk karena seolah-olah diberi hak otonom oleh Allah summa Yudha khiluna nuling lebu ake sepawang Arab Pahu sertani Allah Asna mahum yang reca Ya seolah punya hak otonom <guruh> ya, Karena punya hak otonom Disembelet, disembala <guruh> Kacau nih Jadi tauhidnya Nabi Ibrahim Yang dibawa Nabi Ibrahim Yang sudah tersebar di Arab waktu itu Dengan ber Apa beribu-ribu tahun lewat akhirnya tauhid itu tercampur dengan syirik seperti ini Bismillahirrahmanirrahim wa yaj'aluna pada dadi eh fa wahidun bener aslam wa yaj'aluna pada dadi ke arab milka ing pemilikan daripada asnam biadiyana kekuasaane Allah wal khulasan ini berarti mencampurkan antara tauhid dengan si syirik wal khulasatu tawiri kese iku anna nasyata tarikhil arabi saat ini kebangkitan sejarah Arab iku inna matamat angin sini sempurna fi, hati, dalam, uh, apa nasya fi kamfilhani fil hanifi yati samhati ing dalem apa jenenge, gendongan yang dalam dalam apa di dalam naungan agama Hanifiyah yang benar yang alati bu isa kang wis diutus biya kelawan gowo al Hanafiyah, sopo abul ambia bapak e nabi nabi ibrahimu ya nabi ibrahim alaihi salatu Wasalam terus nabi ibrahim niku disebut abul ambia bapak e nabi karena dari keturunan beliau muncul banyak nabi tambah sithik fakanat mongko ono opo khoslah ikutuhum miru menaungi hayatahum yang kehidupan di wang Arab opo aqidah tu tawhid asal asal ini ku wa nurul hidayah tiwal iman lan cahaya petunjuk dan iman tapi kemudian berdengan e, bergulirnya waktu yang lama summa akhoda nuli tumbandang sebuah Arab iku yang tak jauh menjauhi di sedikit demi sedikit anza likal haqi sang yang kebenaran ruwaidah ruwaidah kelahan sedikit-sedikit bi milim tidak di zaman dengan sebab e, faktor lamanya waktu watatawul kuruni lan suwene abad-abad wabukdil ahdi lan jauwe mongso wa akhazat lan jipu apa haya lan tumandang yang apa haya tuhum kehidupannya Arab ikutan ghamiru ikutan ghamiru ketutup menopo tuhum badalan hal itu diganti minza lika sayang menol al-haq diganti bi zulmati syirki kelawan kegelapan-kegelapan Syirik, wa dolala fikri lan kesesatan fikir, wa amahatil jahli lan semacam apa ya bodohnya kesesatan kebodohan, wa astim rori serta masih terusnya masih ada sisa-sisa mema alimil haqqi sayang tanda-tanda agama kebenaran al yang lama, wa membadihi lan prinsip-prinsip al kodim al takubbu kang Masih apa jenenge eh, tersamar napa bakoya mau bisa rinbati dalam perjalanan yang yang apa jenenge lambat ma khihim serta ne tarekh wong Arab tazmi hale mengecil ngono apa bakoya mau watad ofu lan melemah apa bakoya ada hari serta ini lewating mongso wayakilu lan semakin sedikit apa ansoruha penolong penolong daripada eh, bakoya ma baina sanatin loh okro iya waktu antara setahun dan liane tiap tahun semakin mengecil semakin melemah ya Falamma falamma stanarat mongko semangsa ning menjadi apa uh, bersinar apa syuk latuddin uh, api nggih okay, sinar apinya agama al hanifi kang bener menjadi desain yang baru bibi Kota khatamil anbiya dengan diutus akhir para nabi Muhammadin yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akbala mongko madep menghadapi apa al wahyul ilahi ila kulli man segala, segala sesuatu qataka safa kang temen wis dadi tebal apa ma min dhalalin sang kesesatan dihadapi wa zulumati nan pira-pira kegelapan khilalatil kal hukbati tawilati ing dalem masa mengkono zaman sing suwe minaz zamani sang yang zaman Famaha mengkonuli menghapus apa al ilahi hu ing ma kota wa anara lan menyinari apa al ilahi maka nahu ing pangunani ma kota kasafa basil imani kelawan sinar iman wa tawhidi tauhid wa mabadi il adalati lan prinsip-prinsip keadilan wal haqqi lan kebenaran Wa akbala lan madhab ilatil tilkal maring mengguna sisa-sisa allati ya baqaya imtaddat masih eh, terus eh, imtaddat kang masih masih men, masih terjadi ngono wae memanjang maksudnya biha kelawan allati apa al hayatu kehidupan ila masyrikin nuril Jadi maring gun muncule sinar sing anyar mimma sanging barang kana wis apa ma iku kodhu bo isa temen wis diutus bi ma sapa ibrahimu tu nabi ibrahim alaihi salatu wassalam dadi memantapkan kembali ajaran-ajaran nabi allah ibrahim wa mes lan wis netepake hu ing ma apa asyara'ul ilahiyatu aturan-aturan ketuhanan wa aqarra mangkana tepake sapa Islam an-nurul jadid mauha ing syara'i wa aqadalan tegesing muguhake apa an-nurul jadid ha ing syara'i wa jaddada lan nganyar-nganyarake apa an nurul jadid adaq wa ing ajaan ilaiha maring syara'i ilaahiyah walhamdulillahirabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh